Ada salah seorang ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitabnya Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, yaitu bernama Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih. Suatu ketika Haywah bin Shuraih ini, dia sedang yaq'udu fi halqatihi yu'allimun nas. Dia sedang ngisi pengajian, Haywah ini. Fataqulu lahu ummuhu, tiba-tiba ibunya datang mengatakan, Qum ya Haywah fa'alki sya'ira lid-dajaj. Wahai Haywah, hentikan pengajiannya. Kasih ayam kita makan sana. Kalau seandainya ada ustaz sedang tablik akbar, ibunya datang, hentikan tablik akbarnya, ayam kita belum makan. Kira-kira gimana ya? Sedang tablik akbar. Ya, subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Haywah ini? Fayakumu wa yatrukut ta'lim. Apa kata dia? Kita hentikan dulu kajiannya. Ya, karena saya harus kasih ayam kita makan dulu. Ini dikatakan wahuwa ahadu a'immatil muslimin. Salah seorang imam ini. Ulama besar. Ya. Ketika ngisi pengajian, ibunya datang mengatakan, kasih ayam kita makan. Coba antum bisa bayangkan tidak ini? Ya, enggak kebayang. Ya, tidak terbayang. Tapi subhanallah, seperti itu mereka. Langsung dihentikan pengajiannya. Ya, kemudian dia katakan, maaf, saya harus ngasih ayam saya makan. Saya dengarkan di kajian Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah, ketika beliau menceritakan tentang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badr. Ya. Kalau saya tidak khilaf, beliau mengatakan, saat itu saya sedang di mobil bersama Syekh Abdul Razak. Ya, tiba-tiba ibu saya ada jalan di luar. Ya, maka saya pun salam dari dalam mobil, kata Ustaz kita. Syekh Abdul Razak nanya, siapa itu? Ibu saya. Kata Syekh Abdul Razak, hentikan mobilnya, turun. Turun dari mobilmu. Ya. Kemudian datangi ibumu, jangan salam dari mobil, kata beliau. Subhanallah. Seperti itu jemaah sekalian.